Jadi gini Pak, jadi sampai jam 2 pagi setiap hari dengan dan saya juga nggak ada bisa resign Pak karena saya udah terkena kontrak. Iya, bukan patung. Terima kasih untuk Bapak Rektor yang tampan acara sarung atlas sarung wadimor war. Iya, lalu saya sebenarnya pas mau kabur nih udah dipromosiin Pak. Coba yang awal-awal kan nyaman Pak, pengen kabur saya. Saya bisa ada alasan buat batalin kontrak itu Pak. Saya pulang jam 2 sore, jam 3 saya udah berangkat kerja, jam 2 pagi baru. Nah yang dulu kerja Pak? Jadi gini Pak, ya, Pak, pertama itu gabut, kan kita kos, karena saya kos juga. Masih kecil, jadi saatnya kamu tuh harus berfaedah dulu. Nanti kalau seandainya kamu datang kuliah, kamu akan... Memang 3 Universitas Airlangga? Kita udah tahun lalu udah deklarasi di sini untuk pemilu yang bermartabat gitu kan, tapi nggak menarik hati teman-teman kan. Nah, kenapa kemarin sekarang gitu kan? Nah itu aja udah setahun yang lalu ketika FRI kita udah itu ada ininya, kita udah berbicara ya, soal demokrasi yang bermartabat dan lain-lain itu. Setahun yang lalu juga dengan masa baru kita juga udah deklarasi menolak politik uang dan subangsanya. Udah setahun yang lalu kita punya sikap itu, jadi nggak perlu diulang-ulang lagi kan? Ngapain kita harus ulang-ulang lagi, kan? Dan atau ikut-ikutan yang kita udah punya sikap yang sangat tegas. OE, OGM dan lain-lain itu kan bukan di manajemen universitasnya kan? Itu kan sebagian dari warga kampus, kan? Mereka melakukan. Itu hanya semua warga kampus semuanya. Jadi itu bukan suara mewakili UGM secara kelembagaan. Itu adalah bagian dari warga kampus yang punya sikap, punya suara, punya pilihan, punya apa. Saya pikir itu sah-sah saja gitu kan, mereka menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Kami juga tentu punya pendapat dan pandangan gitu kan. Kawan-kawan di UNER juga punya pendapat dan pandangan. Tapi sekali lagi itu dipastikan bukan pandangan institusi. Itu adalah pandangan dari warga negara dan atau warga kampus yang tentu bisa sangat berbeda-beda. Hanya ada yang diungkapkan, ada yang nggak diungkapkan, gitu aja kan? Nah itu aja yang menurut saya penting untuk kita jadikan sebagai catatan. Sekali lagi, kita udah setahun lalu lebih punya sikap, jadi nggak usah dulangi menarik, kok kita aneh piye gitu ya, nggak percaya dengan sikap kita. Itu ya, di reksa masih ada ya. Jadi pelangnya bagaimana ya, kita ingin mengembangkan dan komitmen untuk tadi. Demokrasi yang bermartabat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.